Nah, halo guys. Di sini gue pengen ngejelasin sesuatu dan berhubung ini konten pertama gue, maafin kalau banyak salah gitu, ada typo gitu, maaf ya. Ini for the first time gue bikin channel YouTube, gue bikin konten soal games ya. Di sini gue pengen ngejelasin cara bikin Alpha Line Play dan cara mainin Alpha Line Play itu sendiri. Oh iya, sebelum masuk ke situ, kenalin nama gue Orsaidi, panggil aja Orsaidi, pakai S gitu ya, Orsaidi. Nah, kalau bisa subscribe, sekalian komen gitu, kalau bisa share juga ya kan. Yaudah, skip aja udah. Nah, jadi buka aplikasi apa Line Play kalian kan, kalau udah muncul kayak gini nih. Jadi kalau kalian masih newbie banget tuh kan, kalau julukannya kan newbie, lo harus start as guest dulu. Jadi lo checklist 2, terus lo continue. Nah, nanti waktu lo masuk tuh, di situ bakalan disuruh bikin apa. Nah, tuh skip aja kan. Jadi lo create apa kan, female, ya kan? Atau mail atau any mail gitu yang lucu, bebas deh, terserah, sesuai selera aja. Kalau gue sih female ya, karena gue cewek gitu. Nah, di sini bisa pakai foto juga bisa, cuman kalau menurut gue sih nggak ngaruh, jadi mending lo edit aja, edit dulu nih. Jadi putih, gue suka rambut yang kucir 2, alisnya ini, matanya belok, bibirnya yang biasa aja deh, kayak gitu aja, dah. Terus kasih hiasan pala, nih ini ciri khas aja sih kalau gue sih. Terus kasih nama sesuai ke apa keinginan lo aja sih. Nah ini Orsaidi ya, oke, finish. Dah loading, sabar, maaf, lama ya, maaf. Jadi avatar ini tuh sebenarnya cuman buat kayak game-nya itu sebenarnya game apa sih namanya, game chatting online gitu doang sih, cuman ada char-nya gitu, jadi kayak lebih seru. Tapi game-nya juga lebih ke kayak game Barbie sih, ganti-ganti baju, nyusun-nyusun rumah, tapi seru, seru. Nah, dah ya, tunggu loading aja sih. Gua tuh main ini juga belum lama sih, masih bulan-bulan Januari, Desember, kayaknya sih tahun ini sih belum lama banget. Oh iya, ini loadingnya lama, kayaknya ada yang itu nge-lag deh, bentar ya. Ini nih, baru nih bikin lemot ini tuh, event baru tuh. Dah kan, udah masuk, tunggu loading dulu. Nah ini kalau lu mau, lu ituin aja, nanti gue jelasin di konten berikutnya aja ya. Ini mending lu skip aja. Nah ini buku-buku yang nanti bakalan apa ituin lu, ngajarin lu gimana caranya tuh, submisinya di sini tuh, misi tuh, nanti gue jelasin satu-satu ya. Nih kan ada misi tuh, sampai selesai kan, gue tutup dulu. Nah di sini pas pertama lu buka, abis lu silang-silangin tadi, lu tutup-tutupin tadi, bakalan muncul please register your account, ya kan? Yaudah mending biar nggak apa, biar nggak kedelete itu apa, atau biar nggak lupa, atau ke logout nggak sengaja, atau lu hapus aplikasinya dan lu lupa belum loginin, belum lu registerin, mending lu register dulu. Lu pencet menu, terus ke setting. Nah baru di account ini lu isi kan email lu apa, misal orsaidigamers@gmail.com gitu. Terus sandinya bebas, sesuai selera aja sih. Kalau gua biasanya itu sih bebas, nggak mesti random, soalnya gue catet di buku gitu. Nah kan kalau udah ini, nah akun register kan, dah. Nah nanti itu bakalan masuk ke email lu, jadi lu konfir lagi lewat email, lu masuk email dan lu buka, lu register aja dari email lu. Biasanya sih kalau Gmail itu masuk ke Gmail lu ya. Nah udah kan, kalau udah nih gue jelasin pertama, lu bakalan dapetin duit
bukan duit sih, games 10.000 dari kotak masuknya lu. Nah, re-save aja kalau udah oke. Nah, di sini lu ada submisi pertama di day. Nah, ini tuh seberapa lama lu main itu dapat bisa lu dapetin itu. Jadi, gua kan masih pertama nih ceritanya. Ya udah gua terima tuh. Terus gua re-save nih. Tinggal pilih mau baju yang mana yang lu suka. Kalau gua sih sukanya yang ini. This one. Dah. Jadi kita bukain, kita ambil, re-save dah kan dapat baju lumayan tuh, dapat kacamata. Gua nonoin aja ya, soalnya gua mau re-save dulu. No. Nah, ini dapat kamera, dapat sepatu. Ih, lengkap loh, gua pertama main malah enggak dapat tuh. Nah, dapat badge. Nah, kan udah. Jadi kita di misi pertama kan guide tuh, misinya pertama kita disuruh rubah penampilan tuh, aksesoris tuh. Nah, jadi kita mau rubah aksesoris dulu, kita go. Nah, kan masuk ke kayak ke room gitu kan. Jadi kita ubah aja sesuai yang lu pilih tadi. Kayak kacamata, pakai kamera dah. Terus ini mending dicopot aja, soalnya enggak sesuai gitu kan. Nah, save. No. Nah, tinggal buka aja kita re-save. Nah, kita dapat 500 games. Jadi, misi keduanya kita disuruh decorate your room. Jadi, kita masuk, kita go aja, kita nanti disuruh masuk ke rumah kita sendiri. Nah, kita disuruh nyusun-nyusun gitu. Nah, buat nyusun-nyusunnya kan ini cuma ada kursi, meja, diary, ya kan? Nah, di sini kalau mau nyusun ada bak mandi, ada kasur gitu. Ini nih, pojok kiri, pojok kanan bawah, pencet aja. Nah, kita geser-geser, kita mau tambahin apa. Nah, ini bed up. Kita taruh pojok sini aja. Terus ada kasur. Kita puter. Nah. Terus ada desk. Ini biasanya taruh sini aja sih. Nah. Terus nah, ini buat nutupin kalau lu mandi, masa ya nggak mau ditutupin kan malu gitu ya. Nih. Checklist. Terus biar bisa, kan ada quest juga nanti. Jadi ini dikasih tanaman gitu ya, biar kelihatan fresh aja, biar nggak monoton sih. Rumah pasti ada tanamannya kan di dalam rumah. Terus lampu tuh pasti. Nah, dah. Udah lah, bebas, terus sesuai selera aja sih. Kalau gue gini aja cukup kan ya. Dah, kalau udah kita save. Kita pencet mau ditaruh di mana bebas. Nah, kalau udah tersave. Nah, misinya selesai. Nah, dari save kita dapat 500 games lagi. Nah, misi ketiga kita harus main gacha. Nah, kita main gacha. Nih, ada gacha, ini gacha VIP. Nih, gacha VIP, gacha cash namanya, ini yang ini tuh namanya cash. Cash, yang ini games, yang kuning kayak berlian itu namanya games, yang hijau, kuning, biru itu namanya cash. Nah, kalau udah kita pilih gacha yang itu aja deh, yang gratis dulu. Buat pemula kan biasanya ada gratisan tuh. Nah, kita masuk ke sale. Kalau nggak ada, berarti kita salah. Kita masuk ke yang apa? Yang ini, unlimited surprise. Biasanya ada yang gratisan nih. Nah, ini ada yang gratis, Ikemen School. Yang 0 itu biasanya bisa. Kita gratis gacanya. Set, kita tungguin sampai selesai. Nah, dapat dompet kita. Tuh, kita bisa review kita dapat apa. Tapi tadi dapat dompet. Nah, udah kan? Ini fashion. Nah, yang di bawah ini interior. Jadi buat ngehias rumah lu, ngedekor rumah lu nanti. Nah, kan itu tadi gratis. Ini ada lagi yang gratis nih. Kita gacain.
abisin aja yang gratis, yang 0-0 gitu, lumayan kan, gratis cash lagi. Nah, dapat bajunya kan. Emang ini tapi baju laki-laki sih. Nah, kita kebawahin, kita gacain karena ini tuh gratis gitu, lumayan kan. Nah, dapat ini dong. Lucu. Ini gratis ini, sumpah ini kayak apa ya? Horor gitu. Kayak apa sih namanya itu yang karakter jangan dulu itu Frankenstein. Nah. Wih, dapat interior dong, ampas. Nah, namanya ampas tuh, gacha ampas tuh kayak begitu. Nah, ini blue tape. Kita gacha. Karena gue gak sabaran, gue pencet aja. Wih, lumayan cuy, dapat super rare nih. Gue jelasin ya. Tahapannya tuh biasanya ada normal, rare, super rare, ultra rare, terus epic sama super epic. Nah, yang paling bagus itu biasanya super epic, tapi itu mahal, itu harus top up dan biasanya abisnya jutaan. Epic pun juga kayak gitu, abis jutaan. Tapi kadang juga ada event yang dapat epic. Jadi pinter-pinternya lo aja deh main. Nah, ultra rare itu juga langka, super rare juga langka, rare lumayan lah, gampang gitu. Jadi di sini gue dapet item super rare gitu, udah lumayan lah, mantep kan. Udah, gue skipin aja gacanya biar cepet dapet topi. Kalau udah sampai bawah udah abis, kita lanjut ke misi yang ke-4 nanti. Dapat bando. Oke. Selesai. Ini tadi misi ketiga udah kelar nih. Kita main gacha. Ini namanya gacha. Ya kan? Ini gacha animated. Ada mas-mas. Ada macem-macem. Nah, kan sampai tipu ngomongnya. Maaf ya. Terus, nah. Tadi kan udah dapat. Keluar rumah dulu. Nah, kita kan tadi udah ngerjain misi ketiga, harusnya udah dapet sih. Nah, ini misi ketiga kita dapet. Nah, kita dapet hadiah bonus tuh. Nah, dapet tiket gacha games itu. Nah, lanjut ke misi yang ke-4, add friend. Nah, kita go aja add friend. Kita nanti add cherry aja. Nah, cherry itu kan istilahnya yang punya games ini, add aja. Nah, add friend completed. Kita receive, dapat 1000 games. Terus kita visit New York Times Square. Jadi kita go aja, kita nanti pergi ke square. Nanti gue jelasin lagi. Ini cuma buat quest, ya kan? Nah, di sini kita dapetin misi kan. Dah, kita udah masuk. Nah, di sini nanti kita ngerjain misi lagi, tapi karena berhubung nge-skip dulu, nanti aja gue jelasin lagi, kita back ke home aja. Nah, di sini kita buka misi lagi. Bentar, loadingnya agak lama ya, maaf. Lama sumpah lo, gue kesel lo, ini udah capek ngomong lama banget ya. Nih masuk ke event buat complete activity lagi yen, dapat quest misi lagi, tapi ini karena loadingnya lama ya gitulah ya kan, 4G tapi bohong. Ini adalah sambil nunggu nih ya. Jadi ini game tuh menurut gue ya, survei menurut gue sendiri tuh enak, soalnya kita dapet teman baru, nanti ada kayak klan-klan gitulah pokoknya intinya. Jadi ini eventnya, kita scroll lihat-lihat gitu, nanti ada gacha, ada misi di sini, jadi kita ngeceknya semuanya di sini kan. Dah, nih gini, terus kalau mau lihat ini ke samping kalau ada. Dah, nah ini kita balik ke misi tadi, misi ke ini. Nah, ini kita masuk ke misi yang selanjutnya, karena yang misi kedua ini tadi
kita udah kelar. Nah, kita dapat hadiah hati, heart kalau kata orang, heart. Nih, give high five. Terus jadi kalau give high five ini kita balik ke square lagi. Jadi kita nanti disuruh ke square. Jadi square itu kayak tempat ngumpul semua alpha, kan kalau ini kan kita ceritanya di rumah. Jadi square itu kayak tempat ngumpul semua alpha gitu. Nah, biar kita dapet apa misi ini, kita nanti masuk ke square itu. Jadi sebenarnya pas masuk ke square itu kita bisa dapat kenalan banyak sih menurut gue sih gitu. Nah, udah kan udah masuk nih, kita ke park, ini namanya park, dan kita cuma mau itu kok nggak ada ya, tapi kita ke square lain aja. Nah, ini gue jelasin dulu. Ini square itu yang kotak, apa sih namanya, kayak prisma ya, prisma bentuk kayak gitu. Jadi kita pencet itu nanti kita muncul ini. Nah, di pertama itu Disney Square. Itu tuh isinya gacha-gacha Disney, shop Disney gitu yang serba kayak Disney gitu lah. Terus ini New York Times Square itu yang global. Jadi square global, jadi semua pemain bisa masuk situ dari server mana aja gitu kan. Terus di Line Cafe ini server Indo, Line Park itu global juga, Line City global, Line Stadium itu biasanya buat nanti ngumpul-ngumpul clan atau fans tertentu. Nah, jadi kita ke Line Cafe aja. Kita masuk. Nah, di sini kan banyak yang kepalanya ada tepuk-tepukan. Nah, itu namanya high five. Nah, kita tepok, complete, kan. Kita back home aja, kalau udah. Kita go home. Back home-nya tekan kembali yang pojok kiri, terus ada gambar rumah, kita pencet lagi. Nah, udah kan. Jadi kita ituin. Nanti, tapi kita bukain ini dulu aja sambil nunggu loadingnya agak lama. Dapat heart, dapat gacha, kita langsung gachain aja. Kita mau gacha yang mana bebas. Kalau aku suka yang agak kayak ini aja deh, yang lucu kayaknya, dinosaurus gitu kan. Gacha, gue skip. Dapat, gue skipin. Ini bebas sih mau gacha apa aja. Kalau gue sih sukanya gacha dino ya. Di sini dapat kostum. Udah saya pencet. Nah, dapat lagi. Gue gacain dino lagi. Nah, dapat rambut kan lucu. Ini rambutnya pakai ini. Lucu enggak sih? Enggak usah pakai kacamata kali ya. Dah. Ini di situ kita tadi udah kelarin misi high five. Salah. Nih, kita kelarin high five. Nah, clean your room, artinya bersihkan kamarmu. Jadi kita harus ke rumah. Jadi go aja, kita nanti masuk ke rumah. Nah, ini ada kita bisa kayak aktivitas kayak kita biasa sih, bisa tidur, bisa makan, bisa ini siram-siram tuh. Clean your room itu siram-siram, bersih-bersih, sapu-sapu gitu doang. Nah, ini bisa duduk, bisa mandi. Tuh, kalau mandi dah. Nah, kita keluar. Kita keluar, kita checklist lagi misi yang tadi kita kelarin. Kita dapat, biasanya dapat tiket nih di sini nih. Nah, dapat face apa sih namanya? Operasi plastik lah bahasa Indonesia, gua enggak ngerti bahasa Inggris. Nah, karena kita tadi udah ngecek event, jadi kita langsung ACC aja, langsung dapat. Nah, visit the Hall of Fame. Nah, ini kita go aja. Nah, ini kalau di sini belum masuk sih, kita pencet pojok kiri bawah. Kita lihat yang My Little Dino. Bebas mau yang mana aja. Nah, baru di sini kita dapat. Kita resave lagi. Dapat. Gacha VIP.
Yey. Yey, kita silang-silang aja. Kita mau kelarin misinya dulu. Udah, kita dapat games 18.000 tuh. Lumayan. Nah, kan ini VIP, nanti ini kita pergi ke VIP Castle. Jadi kita go to VIP Castle. Nah, complete kan? Jadi kalau udah ini isinya gacha-gacha VIP semua, ini mahal ini. Enggak apa-apa, tapi kalau lu itu orang berduit enggak apa-apa. Pakai aja. Duitnya buat nge-cash nih, gua kasih tahu caranya nanti. Kita back home. Nah, kan kelar kan tuh misinya. Kita di-save lagi. Nah, buat misi yang terakhir ini, lu harus nyediain duit minimal itu biasanya. Karena ini Ava baru, biasanya ada super change tuh. Si Moraja kita lihat, ini buat VIP. Bukan VIP sih, lebih ke top up. Top up itu kayak ngisi cash kita, ngisi apa yang bisa buat beli di Ava ini. Kita beli dari situ pakai uang beneran. Jadi ini itu hitungannya dalam skala dolar gitu. Jadi kita bisa pakai ini. Tapi kalau lu punya duit, sedangkan kalau nggak punya ya udah gitu. Nah, ini kita beli yang ini biasanya, tapi di berhubung gua nggak ada duit, nggak ada pulsa pula, kita beli ini tapi cuman tutorial aja ya, tapi gua skip nanti. Nah, intinya beli di sini, nanti muncul via apa yang mau lu bayarin, bisa via pulsa sesuai operator yang lu pake, bisa via kredit, bisa via Google Play, saldo Google Play bisa. Dah, itu bebas mau milih yang mana. Gue silang aja, berhubung karena nggak ada jadi nggak bisa ke komplit ya, maaf. Nah, udah kan, kita open, kita gacha VIP. Mau VIP yang Sleeping Beauty aja kayaknya lucu gitu. Yes, no. Dapat fashion. Ini fashion apa cuy? Wah, ini keren sumpah ini gacanya, tapi harus pakai cash. Ini, oh, gue dapet itu. Gacha lagi. Eh, enggak, habis ini fashion pre-save aja. Jadi itu ini udah kelar semua ceritanya, soalnya gue enggak top up tuh tadi. Jadi ini ada biar lebih murah lagi, $2 kita dapat 30 cash. Kita top up lagi dapat 120 cash. Top up lagi dapat 250 cash. Nah, gitu. Terus kalau lu mau ganti nama lu lihat profil. Nah, ini lu pencet nama lu di situ. Lu bisa ubah nama lu sesuai apa yang lu mau, dan gua punya badge. Ini badge-nya di sini. Bisa ada di depan nama lu nanti kalau lu masuk ke square. Nah, dah ini nama gue ini aja. Dah, terus ini tanggal lahir Ava gue. Ini avatar kodenya di sini. Tuh, kalau mau ngajak temen copy kode aja, share di teman kamu. Di teman lu kan. Terus kita open nih. Kita mau belanja di shop bisa bebas mau di mana aja. Ini kita butuh pets, kita butuh gacha. Nanti kalau mau gacha storybook ada face. Kita tadi punya tiket, jadi kalau mau operasi di face shop sini. Kalau enggak kita bisa give Ava. Orang pakai give ini bisa beli di fashion itu kayak mall mini doang sih. Terus ini interior. Dah. Terus ini kalau mau ganti baju di sini. Tadi berhubung dapat rambut, kita pakai aja, kita lepas kacamatanya. Nggak usah pakai tas, pakai topeng. Dah. Ini apa gua? Pakai sepatu putih aja. Dah. Lucu kan? Dah. Itu yang bisa gua jelasin sampai ini sejauh ini ya. Nah, ini nanti lu login aja tiap hari sih. Jangan putus sih, kalau menurut gua ini lumayan nih dapat gacha
tiket gacha nih di bawah nih. Terus oh iya, terus quest tiap hari ini ada questnya. Jadi ini yang tadi bersih-bersih itu, terus painting pad, terus kita ada room party, terus kita harus join circle, leave footprint itu yang di rumah ada jejak kaki itu kita pencet situ, terus send heart ke Ava orang. Jadi kita ngelove-ngelovein Ava orang, sama kita pergi ke square VIP tadi. Nah, ini today's gift vlognya ini kita ACC. Dah, terus ini tadi kita udah buka. Udah, kayaknya udah semua ya. Nah, ini footprint itu di sini, ini footprint tuh. Udah, terus udah. Kayaknya cukup itu doang. Oh iya, nge-heart apa orangnya gini. Kan ini semisal kita di apa di news kan biasanya ada pemberitahuan baru, cuman kan kita belum ada teman jadi nggak ada. Nah, ini pencet Ava-nya aja. Ntar kita pencet Ava-nya, Cherry, Derry-nya. Cherry nggak ada ya, ya nggak ada. Jadi kita harus ke home, kita pencet Ava kita. Nah, muncul ini penjelasan Ava kita, teman kita satu, heart-nya 0. Nah, heart ini nih. Terus Ava birthday-nya gini nih, friends. Kita udah punya teman namanya Cherry. Nah, ini Cherry. Kita heart. Ting. Nah, kita dapat udah nge-heart. Jadi, ini kan banyak Ava orang nih. Nanti kalau kita nge-heart orang tuh, tuh. Udah, kita dia nambah heart di dia satu tuh. Udah, jadi segitu doang yang bisa gue sampein sekarang. Buat sementara ini gue cuma bisa nyampein itu doang. Makasih udah nonton basa-basi gue yang gak jelas ini. Thank you banget, maaf kalau banyak salah. Goodbye, see you in the next content.